Tempat pembuangan akhir TPA Bengkale, kawentenane sampun akehan luwu, sahe ngelangkungin ring watesipun. Duwilannyane wantah sangkaning tempat pembuangan sampah terpadu sene wenten ring desa-desa durung kepidap-dapin becik. Saking sesalah tim liputan luwu kekan tenang dahat akeh wenten ring TPA Bengkale. TPA puniki sampun nenten presiden muat luwu malih. Kuentenan lu kantos keroblah meter kubik sanis saking kota Singaraja Kimanten satu ngilrahine kebakte ke TPA Bengkale. Sangkaning punike TPA Bengkale sayan kawan kuentenane. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Putu Aryadi Pribadi talengangkenin indik kuentenan TPA Bengkale sanis sampun nenten preside muat lu. Dane nureksain pemilihan sampah organik sareng non-organik kawiyaktian ipun preside klaksanayang ring rumah tangga. Sangkaning punike Aryadi medue pengrencana jagi nyelehin makudang-kudang TPST Ring Buleleng. Yang kita ambil ini kita harus melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah ini secara terintegrasi baik dari rumah tangga, desa, kecamatan maupun kabupaten. Itu harapan saya ke depan masing-masing rumah tangga itu bisa melaksanakan pemilahan sampah. Di kajian teknis ini memang sudah full. Nilai atau usia dari TPA ini kurang lebih lagi 3-4 tahun kalau secara kajian teknis. Nah ini kedepannya kita harus memikirkan bagaimana untuk bisa mempertahankan TPA ini tetap lestari dan juga mempunyai masa yang. Putu Aryadi nelatarang talar sampun ngijen pembinaan saha nureksain ke suang-suang desa. Tetujuan ipun wantah nyokong pemerintah desa mangdenangyang saha midab-dabin becik TPST Saniwenten. Kuentenan bank sampah TPST Wiadin mobil pengangkut sampah taler mangde kapidab-dabin becik mawinan pengelolaan preside klaksana yang saking desa. Komang Yuda, Bali TV.